Selamat pagi, selamat datang kembali lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ada kegiatan review, guys. Review gitar deluxe. Nah, ini barangnya, guys. Deluxe DF100. Nah, barangnya masih baru datang nih, teman-teman ya. Belum sempat saya review. Untuk penampakannya seperti ini barangnya. Ini saya suka nih loh, kayunya belakang ini eksotis sekali ini. Deluxe DF100. Sekilas penampilannya memang mirip seperti gitar cowboy ya, teman-teman ya. Karena ya ini kan memang dia itu satu pabrikan dengan cowboy. Tapi cukup saya suka dari gitar deluxe ini adalah bagian necknya ini cukup tebel nih ya, lumayan kokoh nih ya. Nah, ini saya lihat sepertinya, nah seperti ini lah. Seperti lebih tebal dari yang merek sebelumnya ya, Deluxe DF100. Nah, terus bagian depan dia menggunakan top spruce. Tuh, top depannya top spruce ya. Suaranya cukup lumayan ngebas ya, ada bass-bassnya dikit ya, lebih ada sedikit middle ya. Middle, kalau nyebutnya middle apa bass ya, gak terlalu garing ya. Suaranya menurut saya tuh imbang ya. Bass treble-nya mantep. Balik. Ya kan? Nih tampilan nih. Ini untuk rosetnya ini seperti di sablon nih, teman-teman ya. Seperti bukan ditanam, ini sablon sepertinya ya. Terus bagian headstock, logonya Deluxe ini di laser, menggunakan laser cutting ini. Jadi bukan di sablon, bukan ditanam, ini di laser ini, teman-teman. Laser cutting. Jadi kalau dipegang seperti agak ke dalam. Wih, suaranya mantep, guys. Ya cukup lumayan lah daripada yang sebelumnya ya, untuk tampilan finishing memang lebih rapi menurut saya ya. Dan ini yang saya suka ini ya, dia itu lebih dipegang itu lebih halus, menurut saya lebih halus nih ya pengerjaannya. Keliru. Ya memang aku dirawatnya jago emang gitar ya. Apa adanya ya skillnya, saya akui sendiri. Untuk pemasangan bagian bridge, bagian fret,
juga lumayan lebih rapi ini ya. Cuma memang bagian sini kalau kita lihat ini memang agak kurang kurang masuk nih ya. Seperti ada celahnya sedikit. Tapi it's okay lah. Untuk finishing ini bukan gloss nih teman-teman. Ini dia open pori-pori ini ya. Jadi itu pori-porinya membuka seperti gitar cowboy ya. Sama ini. Ini memang spek kayunya beda. Dari sekilas tampilan awal itu ya, kalau kita lihat, wah memang seperti barang mewah itu ya. Tapi gitar dengan spek seperti ini, tampilan seperti ini cukup dengan 800 ribu Anda sudah dapat barangnya. Ini senarnya masih bawaan pabrik, ini 0,12, pakai 0,12. Jadi belum ada perubahan banyak. Kalau nanti teman-teman request minta senar diganti, bisa. Bisa saya gantikan juga. Mungkin itu saja ya guys untuk review kali ini. Jadi gak terlalu banyak karena ya mungkin beberapa sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya ya. Oke, sekian saja. Begitu aja, terima kasih. Untuk yang berminat dengan barang ini langsung kontak saja di nomor saya, di WA saya, di 085855981659. Untuk yang luar kota nanti bisa kirim-kirim pembayaran via marketplace. Nanti linknya akan saya cantumkan di bawah. Di bawah sini nanti saya cantumkan nanti ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, nanti bisa saya cantumkan. Oke, gitu aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.